kalau aku duduk position ni, mesti aku salahkan diri aku sebab tak jadi ayah yang terbaik lah untuk anak aku kan. Bila kita tiap kali tengok budak, of course kita akan fikir anak kita. Dan I was thinking that if I in their position, di mana ada anak apa semua kan, apa yang I nak buat? I tak tahu, seriously, I tak tahu, I tak nampak apa yang patut I buat kalau I duduk position dia. Apabila kita tengok tangan dia in a freezing lah, tangan tu terketa-keta kan. And then during that time, I macam pop trigger dalam otak kan. Ish, kalau aku duduk position ni, mesti aku salahkan diri aku sebab tak jadi ayah yang terbaik lah untuk anak aku kan. Tetapi kalau aku duduk tempat ni, apa yang aku nak buat? Aku pun tak tahu. Kadang-kadang kita tak nampak di mana sudut di mana orang kesusahan. It's not about hard untuk ayah kita bagi apabila diorang dalam kesusahan. Tapi diorang tak boleh nak bagi pun apa yang anak diorang nak. Especially benda basic thing. Baju, seluar, slipper, baju sejuk. Benda-benda macam ni yang orang kata limit. Diorang sendiri pun tak ada sourcing untuk dapatkan benda tu. Dan terpaksa bergantung kepada orang lain.